Oke guys, jadi untuk video kali ini gue mau review skin Florin yang kemarin kita gacha nih guys. Jadi kita udah punya skinnya, kita langsung lihat aja efek animasinya kayak apa nih. Kita langsung ke shop ya guys ya. Kita cari hero Florinnya. Hero Florin di mana kamu? Ah ini Florin nih guys. Kita langsung lihat aja ini efek animasinya kayak apa ya. Kemarin gue udah lihat sih, ini emang lucu banget anjir efek animasinya. Tuh, bonekanya pusing dong, jatuh kayak es krim lagi. Konyol, konyol. Iya, bonekanya digituin dong. Bagus sih ini efek animasinya, bagus, bagus cok. Tapi gak tahu ya efek skillnya kayak apa. Kita lihat aja nanti, kita langsung skip aja ya guys ya. Kita langsung masuk ke in-game ya untuk melihat efek skill dari skin Florin ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di tampilan loading screennya nih. Untuk tampilan loading screennya sih udah pasti bagus ya guys ya, skin-skin kayak gini tuh. Skin-skin kayak gini udah pasti gerak-gerak dan tulisannya juga beda. Sanrio karakter ya guys ya. Welcome to Mobile Legend. Kita udah masuk di dalam in-game ya nih guys. Ini kita kasih ke Lancelot aja ya guys ya. Kita kasih ke Lancelot langsung. Yang apa item itunya ya, gue belum pernah main Florin sama sekali sih, nggak ngerti gue main Florin anjir, nggak ngerti main Florin ini. Kita blokin aja guys ya, soalnya di tim musuh ada Franco, ngerinya Franconya mau narik kan. Kita jagain di sini aja santai cok. Untuk tampilan skinnya sih bagus cok, tuh lihat tuh ya kan, bonekanya putih cok, kayak kelinci warna putih gitu. Lucu banget kalau binatang kayak kelinci, kayak kucing warna putih tuh, bagus banget sih. Skill satunya dia ngeheal ya. Wih, langsung mau ngegas loh. Ngapain coba? Lo nggak berasa sih serangan gua. Nggak berasa ya guys ya. Nggak enak banget main hero-hero kayak gini loh. Nggak enak cok. Nggak seru banget. Skill 2 nya bolanya kayak gitu dong. Gue by the way ini gue gimana cara reviewnya ya, gue aja nggak tahu skin biasanya Florin kayak apa, yang gak pakai skinnya kayak apa. Gue nggak tahu cok efek skillnya kayak apa. Kita cicilin aja terus cok. Kena stun nih dia nih. Oh balik lagi dia dong, balik lagi. Gue tahu sih skill satunya ngeheal, skill 2 nya nyetun, skill 3 nya bisa ngeheal semuanya, ngeheal satu map gitu loh. Waduh, digas nih gue nih. Anjir. Ah mati kan. Mati cok langsung. Sakit sekali loh. Si siapa itu? Si kecoa. Kecoa sakit banget ya guys ya. Ini kita kasih lance lagi. Lah kok gak ada sih di lancenya. Gimana sih ini? Ini tetep gak ada juga loh. Gimana anjir cara ngasihnya ya? Lah? Nggak ada coy item guanya di Lancelot. Aneh banget, gimana sih main Florin? Nggak ngerti gua. Nggak ada loh, padahal udah gua klik Lancelot ya, tapi nggak ada itemnya. Aduh sakit amat si Vale itu. Kita clear minion ini dulu guys, nanti kita balik lagi nih. Itu itemnya belum dapat loh ke Lancelot ya. Gua harus balik lagi ke base untuk ngasih. Nanti gua nanya dulu sama temen gue guys ya. Kita nanya dulu nih. Ini kan udah gua klik, tetap nggak bisa loh. Oh, anjir, cok, gitu doang lo langsung harus diklik. PA banget gue ya. Dari tadi gue cuma ngeklik 2 kali ke Lancelotnya doang. Gue pikir langsung bisa kayak gitu. Ternyata harus diklik langsung cooldown 30 detik kalau udah berhasil ya. Baru tahu gue nggak pernah pakai Florin soalnya. Gas coba bawahnya cok. Ih stres, Lancelotnya langsung masuk ke si itu, digigit lah lu. Akan digigit kan. Udah gua kasih aja sih gold itu. Oh nggak mati, cakep sekali. Sakit banget telkartnya, jadi gua dong yang mati. Efek ultinya kayak ada angin-angin gitu loh di hero-heronya. Kayak ada angin gitu ya. Skill 2 nya bolanya kayak gitu. Gua nggak tahu sih, nggak bisa berbandingin. Cuman kalau efek animasinya sih bagus sih. Efek animasinya bagus ya.
efek animasi sama tampilan skinnya sih bagus, cok. Sama bonekanya yang lucu tuh, boneka-bonekanya skin Hello Kitty ini nih. Bonekanya lucu-lucu semua. Tadi lancarnya udah kita tolongin banget ya, padahal ya. Dia gak mati sih, tapi kita yang mati jadinya. Gara-gara nolongin dia. Mampus ke stun. Double stun lumayan ya kan. Tapi perangko sih gak berasa juga. Dapat banyak nih gold. Dapat gold turret banyak ya guys ya. Sampai habis lumayan. Kena stun loh. Kena stun tuh mod scope-nya. Gak seru banget lo main Florin. Asli cok. Gak seru. Untung gak kejedot cok. Tuh itunya tuh stikernya tuh. Bye 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 bye. Gue ada dua sih stikernya. Cuman ih. Buset. Dia skill 2 nya ke gue, ultinya ke bawah loh. One click doang mainnya, gak diarahin dong. Asal-asalan. Mainnya asal-asalan nih guys ya palenya. Ngapain sih moskop, mati lu mampus. Clean gue lindungin lah, gila banget lu. Mati juga lu kan. Nakal sih. Double kill clean kita ya guys ya, langsung kaya sih. Dapat tower bawah juga sih, ini bisa digas. Bisa digas, ayo kita gas tower bawahnya. Untung banget sih ini. Dapat 2 kill, dapat tower, clean-nya sih kaya banget ini, bisa jadi asuransi late game ya. Bisa jadi asuransi di mid game-nya, enak banget. Apalagi clean, damage-nya sakit, cok. Damage-nya sakit banget kalau dikasih makan kayak gini. Makanya kita GB-in si clean-nya, cok. Kita clear minionnya dulu guys, nanti kita naik ke atas nih. Lancenya di atas soalnya. Oh, dia udah ngegas duluan lagi. Ulti gue masih cooldown. Ya ampun, mati dong. Ulti gue masih cooldown, cok. Gak bisa nolongin asli. Kalau ada ulti, gue pencet ulti tadi. Ayo kita gasin aja lah. Oh, si ininya lagi, ini lagi. Kena lu. Aduh, gak kena. Ih, balmonya ketarik lagi. Gue ulti aja lah. Cakep, dapet kill ya, cok ya. Wih, spell farmnya kenceng sekali sih. Ini ngapain lagi Hellcard? Ngincer gue gak sakit, cok. Apa sih ini? Maju lagi, gue masih ada Aegis. Ini beneran dong, maju lagi. Ngapain? Gak berasa. Cok, ngapain lagi? Mati kan lu? Iya, gue ngeheal lagi. Mati, mampus. Ya ampun. Shutdownnya gue yang dapat dong, 400 gold. Sayang sekali. Kalau Balmonya yang dapat enak tuh. Yang dapat Roamer rugi banget sih, 400 gold. Ayo clear cepet Balmon, kita hancurin atasnya. Kita ya ada dia dong, baru pengen dihancurin atasnya. Udah datang si Kali tiga sih. Kena stun loh. Nah, cakep sekali. Udah gak bisa sih. Gak ada mana juga. Gak ada mana ya guys sih. Kita balik aja guys. Kita balik dulu. Cakep sekali killing spree dong. Si cleannya 312. 312 ya guys ya. Wah, digelapin coba sama HC. Wah, atasnya lagi war nih. Kita ulti aja lah. Kita ulti Balmonya sekarat cok. Maka nambah lagi dia darahnya. Ayo Balmon, semangat ngekill biar gue dapat assist. Lumayan, cuman ngulti doang dapat assist kan. Ngekill cakep sekali ya cuy. Ih, sumpah Hellcard ya aneh banget cok. Mau ngelok gue terus lo. Gue tanker cok, ngapain lu ngelok gue terus? Rugi lah lu ngelok Roamer. Jungler ngelok Roamer rugi lah. Ampus, kena stun mati sih. Kena stun ya guys ya. Moskopnya juga mati dong. Kelas banget, langsung wipe out dong. Enak musuhnya, gampang ya. Padahal ini main rank loh. Main rank udah akhir season sih. Udah akhir season jadi gampang. Walaupun main di mythic juga tetap gampang ya guys. Wah, mati dong. Wah, mati kan. Mati ya Cecil, gue kena lock cok. Tidak bisa ditolong. Oh, gak ada. Kemana ya Kali itu ya? Gue kira di situ loh. Gue kira di situ ya. Udah ada Lord sini, kita ngelord yuk. Kita ngelord guys. Mati juga HC-nya. Ya ampun, Lordnya buta. Cara narik Lord nggak sama kayak narik Turtle loh. Kalau narik Turtle enak banget. Turtle-nya nggak buta, udah pasti ngikut. Oh, di atasnya digas dong. Oh, mati, udah gue ulti wadale. Udah gue ulti tetap mati dia. Ketarik kayaknya dah. Ketarik terus digigit. Nggak bisa gerak Balmonya, kasihan sekali. Gelap, ngeri banget. Ngeri banget ya lawan HC. Kalau gelap kayak random banget.
mau masuk ke siapa, kayak lagi kecoa terbang anjir, kayak kecoa lagi terbang random kena stun loh. Ah cakep sekali, gila kelinya sakit banget sih cok asli. Wih jangan mati Cecil. Ah cakep sekali, ditolongin sama Lance guys ya. Ih stres Lancenya masuk-masuk. Untung gak digigit loh, digigit hilang loh, gak jadi end anjir. Sabar dulu nunggu Lord. Ya ampun dia masuk lagi dong. Ya mati. Gak jadi end dong. Oke mantap. Kita kasih mantap aja ya guys ya. Seharusnya bisa end ini. Atau enggak seenggaknya dapat tiga-tiganya inhibitornya. Soalnya lance apa namanya, Hellcard dia mati hypernya. Seenggaknya dapat 3 aja. Sekarang udah jadi susah dah 4 lawan 5. Paling dapat satu doang atau enggak mungkin bisa enggak dapat sama sekali sih. Tapi ada clean sih. Ada clean ya. Clean-nya kaya, cok. Ayo guys kan kita ulti aja nih, kita ulti. Di gua ngekill loh. Gua nge-kill. Aduh sakit. Ah mati langsung. Kenapa Hale mau mati ya guys ya? Defense mage-nya soalnya Athena. Athena apa itu namanya? Ah mati juga lagi clean gua. Defense mage-nya Oracle soalnya bukan Athena, cok. Jadi keburst. Oracle mah cuman untuk biar ngehealnya enak. Nah kita udah hidup lagi nih guys. Gue bingung anjir mau bikin apa ya, Sky Guardian Helmet apa Athena ya. Kita bikin immortal aja lah. Bikin immortal aja guys ya. Sumpah Lance gue udah mati lagi loh. Gue lagi milih-milih item anjir. Gue lagi milih-milih item. Dia udah mati dong. Gue kalau udah bingung milih item kayak gitu, mau defense fisik atau defense magi, gue pasti ujung-ujungnya bikinnya immortal, soalnya itu udah paling bagus untuk kalau misalkan bingung. Oh mati Balmon kita ya cuy ya. Balmon kita mati. Dapat. Ah cakep sekali dapat ya guys ya Cecil ya. Gak ada musuhnya. Dapat buff Cecil gua. Enak banget sih. Ah gasin cok. Gasin. Gua masih ada ulti nih. Ah gua ulti. Gak mati kan kelinya. Ya mati dong tetep. Tetep mati kejedot sih dia. Tapi tuker sih. Udah pasti tuker ya guys ya. Lumayan kita dapat asis soalnya kita ngulti. Soalnya kita ngulti guys ya, jadi kita dapat asis. Ini jadi lama endnya. Harusnya tadi udah end tuh. Cok tower bawah kita hancur dong. Defense dulu sih. Lord dikit lagi tuh, udah sisa 3 detik lagi. Nah kan udah muncul Lordnya. Kita balik dulu ya guys ya. Ini lancenya ngapain lagi. Lancenya lance TikTok kali ah. Mati lagi dia, kita pindahin lah anjir ke clean. Kita pindahin ke clean ya guys ya. Kita pindahin ke clean aja. Gak jelas lancenya. Freestyle terus. Freestyle mulu ya guys ya lancenya ya. Gaya-gayaan. Ada Lord lagi pas-pasan. Dapat musuhnya dong. Kita usahain aja guys. Kita usahain kontes ya. Soalnya ada Cecil juga, enak damage-nya kenceng Cecil. Asal Cecil yang gak keculik aja masih bisa ini. Untuk kontes Lord ya. Jebe jahat dipindahin ke clean. Ya iyalah dipindahin anjir, lu gak jelas. Lagian maju-maju sendiri terus mati. Mendingan gua ke cleanin. Cleannya serius ini mainnya. Fokus mekanik dia. Serius banget dong dia mainnya. Orang mau nungguin dulu gitu. Ah kena nih kestun mampus lu. Kita kabur aja. Gak berasa HC. Udah sih. Gua ada heal juga, tenang aja. Ih, gila rame banget bawa kawannya anjir, bawa kawannya curang. Bawa bapaknya, emaknya semua dibawa sama dia. Rame banget. Kalau ketangkep sih mati tadi gua. Walaupun udah jadi item juga tetap mati anjir kalau udah digebugin kayak gitu. Dikeroyok rame-rame. Kita bukain terus aja, cok. Jangan dikasih free Lord ya. Aduh, kena dong. Ih gak mati lu, gak berasa sumpah. Florin kuat amat ya. Nah ketarik lagi. Wah mati sih kita, akan mati. Masih ada immortal. Cabut. Lah kok teman gue rata. Buset. Padahal udah alin ke gue loh. Sumpah itu pada si Vale. Si HC tadi ke gue juga. Pada ke gue anjir tadi multi. Bisa rata. Ampun dah. Kalah dong kita dong. Dia ngelord ya. Clean gue udah di situ. Ih cakep sekali. Ih
Kesetun lagi sama Lord. Ih, double kill. Buset, diratain sama Clean dong. Ih, maniak dia. GG. Ya kan, gak salah kan? Gak salah, gue pindahin ke Clean. Kita kasih tahu dulu. Coba kalau masih di Lance. Gak guna anjir itu itemnya. Ayo cok, clear Lordnya dulu. Mumpung musuhnya masih pada spawn ya. Mumpung musuhnya masih pada mati, kita harus cepat-cepat clear Lordnya guys. Supaya gak berguna banget Lordnya. Kalau dilama-lamain clearnya, apa itu namanya, super minionnya gak habis-habis anjir kalau Lordnya belum mati. Nyebelin, super minion kuat banget. Kuat banget super minion ya guys ya. Oh, gila kan, gede-gede banget. Nyerang juga gak berasa tuh, lihat aja tuh lancenya nyerang tuh. Cecil yang berasa. Gue kalitnya sendirian tuh di mid. Gasin lah. Gasin. Oh, kabur dia cok, udah hilang. Kabur dia ke atas ya. Kalit larinya cepet amat ya. Males gue ngejarnya. Si Balmon dikejar dong, ngapain coba. Ya ampun, sumpah konyol. Gak jelas anjir. Dia dapat Cyclone Eye. Masuk ke dalam dong, ke dalam buff. Di buffnya rame banget musuh. Main apa itu? Konyol, sumpah mati konyol itu namanya, nyerahin nyawa. Wah, Ceng ulti lagi. Oh, digas Cecil gua. Kita ulti aja, cok. Kita ulti. Jangan mati Cecil, please. Oh, untung dia masih ada flicker ya. Oh, tetap mati sih. Tetap mati ya, guys ya. Cakep sekali lancenya. Mati juga ya HC-nya ya, guys ya. Untung sih kita 2 tuker 1, cok. Lancenya ngegas lagi dong. Lancenya ngegas. Iya, kejedot dia, kita kasih Aegis aja, cok. Kita kasih Aegis. Jangan mati. Ah, cakep sekali nggak mati ya, guys ya. Kita kasih Aegis, kita kasih heal. Apain sih lu? Sini kejar gua, ayo. Dia pakai WON dia. Mati dong. Lance gua maju lagi, dia pakai WON, gua mati juga dong kalau kayak gini. Ah, untung ada Balmon nih tolongin gua. Si Balmon gak jelas. Untung ya. Kita kasih skill 2 nih nanti. Kita kasih skill 2 ya guys ya, kita stun. Ngapain sih lu ngejar-ngejar gua? Sumpah Balmonnya. Kok sedih banget anjir ngeliat Balmon, gak jelas sekali loh. Gak jelas cowok, ngapain coba dia. Ketarik loh. Itu sih apek sih ketarik. Bebe, kenapa lagi? Gue yang disalahin cowok. Niat ingin mau bantu malah buntu. Ngapain coba bantuin tank, sumpah aneh banget. Biarin aja, gue gak bakal mati juga tadi. Orang gue sengaja recall. Musuhnya ngelord ya guys ya. Kita bukain aja nih, kita lihat darah lordnya. Oh masih banyak. Wah cakep sekali Franconya gigit gue. Masuk sono Lance, bisa bebas lu. Udah gigit tuh Franconya. Udah gigit ya guys ya. Si Valenya juga ulti gak kena lagi. Ini Clean, gue mah pokoknya ngelindungin Clean aja cok. Cleannya dikejar-kejar sama dia dong. Dikejar-kejar Khalid ya, kita lindungin aja Cleannya. Ngapain lu recall di situ? Lari sono lu. Abis ngejar-ngejar Cecil gue dia. Gue gak bisa ngelindungin dua orang lah. Gue milik Clean sih. Mampus, kena stun kan lu. Dah, udah gak ada dong. Lah, udah di depan aja, gue pikir di ambus tadi loh. Di ambus yang itu, gak tau udah di depan aja. Oh mati. Mati cowo, wipe out. Bisa end sih ini. Bisa end ya guys ya. Minion atasnya juga udah masuk tuh. Udah masuk banyak banget lagi. End sih ini. Cakep sekali menang kita ya guys ya. Kurang seru cowo main Florin anjir. Heronya. Heronya kurang seru. Victory. Cakep sekali. Plus berapa nih? Oh plus 8 doang. Plus 8 doang ya guys ya. Buset. Cecilianya coklat. Kasian gak dilindungin soalnya cok. Gue ngelindungin Cleannya soalnya. Sorry. Oh kita peringkat 2. MVP-nya sih Clean sih. Tuh ya kan. Makanya gue ngelindungin Clean. Udah pasti diterima. Kita lumayan gede juga ya guys ya. Tapi masih tetap kalah sih sama Balmon. Balmon gila di depan terus. Gue gak berani di depannya begitu. Oke lagi sih, jadi segitu untuk video review skin Florin yang Hello Kitty ini.
Jangan lupa di like ya guys ya. Thank you semua yang udah nonton. See you, bye bye.